Dan aplikasi JOC-nya dia lolos tes keamanan ya, pastinya aman cuy. Ini versi 9.4 ya. Oh, lama ya. Oh, ini dia. Oke. Teman-teman bisa lihat di sini untuk FPS-nya dia bisa tembus sampai 52 ya. Ini tanpa power stop JOYOSE cuy. Ini lancar jaya tuh lihat. Nah, kebetulan di sini ada musuh nih. Langsung aja kita coba teman-teman ya. Kita coba lawan aja nih. Kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta. Nah, teman-teman, di video sebelumnya kita sudah bahas security terbaru ya. Itu versi 8.1.7 yang performanya mantap banget di Poco X3 Pro dengan kombinasi yang di video sebelumnya kita sudah bahas ya. Nah, kalau misalkan teman-teman baru lihat video ini, penasaran dengan video sebelumnya, tinggal dicek aja di deskripsi teman-teman, atau teman-teman bisa scroll aja video saya di channel ini teman-teman ya. Oke. Nah, di sini kita akan coba update aplikasi JOYOSE terbaru nih teman-teman ya. Semoga nanti dia ini nggak ngelimit performance, tapi dia itu adem ya, dan nggak bikin HP cepat panas cuy. Kita coba ya, kita update nih, dan sekaligus nanti kita coba tes gimana di performa gamingnya ya. Nah, kita coba lihat dulu di sini untuk versi yang sebelumnya nih. Nah, ini JOYOSE versi sebelumnya, dia menggunakan versi 2.2.92 cuy. Ya, ekor 92 nih. Ini juga mantap sih ya, bisa dicoba. Tapi kalau misalkan nggak pas, bisa coba versi terbaru yang kita akan coba update sekarang cuy ya. Oke, langsung aja di sini kita coba update terlebih dahulu ya untuk aplikasi JOYOSE-nya teman-teman. Nah, ini dia teman-teman ya, saya sudah upgrade dan di sini sedang melakukan pemindaian. Dan aplikasi JOYOSE-nya dia lolos tes keamanan ya, pastinya aman cuy. Ini versi 9.4 ya. Oke, langsung aja di sini kita coba tes nanti masuk ke dalam gameplay daripada gamenya ya, biar teman-teman sendiri nanti lihat performanya seperti apa teman-teman. Oke guys, di sini kita sudah masuk di dalam gameplay dari Genshin Impact. Teman-teman bisa lihat di sini untuk FPS-nya dia bisa tembus sampai 52 ya. Ini tanpa power stop JOYOSE cuy. Ini lancar jaya tuh lihat. Nah, kebetulan di sini ada musuh nih. Langsung aja kita coba teman-teman ya. Kita coba lawan aja nih. Oke, ini dia ya. Oke. Nah, ini stabil cuy, aman ya. Dia bisa lebih dari 45 FPS. Oke, ini menggunakan JOYOSE versi terbaru ya. Tapi rata-rata memang dia di lock di 45 teman-teman, tapi nggak masalah lah. Yang penting si HP-nya dia ini adem ya. Oke. Wuhuu, mantap ya. Coba gunakan dia nih. Oke. Selesai sudah cuy. Oke. Nah, gitu teman-teman ya. Ini senjatanya masih ada efeknya. Oh, udah selesai ya. Nah, teman-teman ya. Ini juga mantap nih JOYOSE-nya ya. Nah, tapi kalau misalkan ya memang teman-teman ingin benar-benar tanpa limit gitu kan, itu bisa teman-teman power stop JOYOSE-nya aja ya. Nggak usah di delete permanen, nggak usah. Di power stop aja cukup teman-teman. Seperti itu ya. Ini saya coba tes di game Genshin Impact ya. Oke. Kita coba di tes di game yang lain teman-teman ya. Oke. Nah, teman-teman di sini saya coba tes di Call of Duty Mobile ya. Ini saya coba di multiplayer. Nah, teman-teman bisa lihat. Oke. Di sini dia stabil di 60-an FPS ya, 67 70 ya, teman-teman ya. 70 FPS. Jadi cukup mantap lah ya performanya ya. Ini enggak power stop JOYOSE ya, teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa dicoba aja ya untuk JOYOSE-nya nih. Kalau enggak cocok, enggak support, bisa diganti aja, teman-teman. Bisa downgrade, ganti yang menurut teman-teman pas atau enak ya. Ini apa sih, bom mission atau apa ya? Maksudnya masih belum ada nih. Oh, kayak zombie gitu ya. Kita bertahan.
Aman, guys. Tuh. Oh, kan kena tuh. Enak lah cuy ya. 75 FPS. Mantap, stabil nih. Oke ya. Aman sih, yang memang kalau kelihatan itu pas tes di Genshin Impact sebenarnya. Tadi pas awal masuk dia nggak ke limit performanya. Jamin kalau pengalaman saya pakai yang versi seperti ini biasanya adem, aman gitu teman-teman. Senjata apaan cuk? Apa itu ya? Oke. Oh, lama ya. Oh, ini dia. Oke. Ini apaan nih, cok? Oh, nih. Oh, enemy down. Oke. Oh, ini dia. Oh, ketahuan, cok. Enak nih. Jadi banyak ya. Tidak. Oh my god. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya untuk JOC-nya ya. Di sini dia bisa aman lah ya di 64 gitu ya, 70 gitu kan. Apalagi kalau misalkan suhunya adem stabil gitu bisa. Oh, ini kalau kita mati kita jadi ini ya, jadi zombie gitu ya. Oh, iya cuk. Jadi zombie. Oke lah, mantap teman-teman ya. Jadi bisa teman-teman coba aja tes di smartphone masing-masing teman-teman. Seperti itu ya. Oke teman-teman ya. Jadi untuk tes dari JOYOSE versi terbarunya mantap. Oke, itu aja teman-teman ya. Semoga bisa menjadi referensi bagi teman-teman, dan kalau misalkan ada yang ditanyakan bisa komen di kolom komentar, dan kalau misalkan ingin coba bisa langsung saja download di deskripsi box teman-teman. Seperti itu ya. Oke, itu aja dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya teman-teman. Mantap.